Hai Sob, gue Faisal. Gue lagi ada di acara First Hands-on Indonesia Samsung Galaxy A30s yang jadi suksesor dari A30 dan jadi adeknya Samsung Galaxy A50s yang diluncurin beberapa waktu lalu di Indonesia. Smartphone ini harganya 3,2 jutaan dan udah tersedia secara offline oleh Samsung. Unitnya masih baru, yuk kita unboxing. Hai Sob, gue lagi ada di acara First Hands-on-nya di Indonesia Samsung Galaxy A30s yang jadi suksesor dari Samsung Galaxy A30. Tapi kalau kata Samsung Indonesia sih, dia tuh sebagai suksesor dari Samsung A50s yang diluncurin beberapa waktu lalu. Kenapa? Karena smartphone ini membawa berbagai fitur yang benar-benar dibutuhin oleh para anak-anak muda Indonesia. Nanti gue jelasin satu persatu. Kita buka aja langsung box-nya. Ini ada kotak kecil dan isinya udah ada softcase. Oke. Samsung udah ngasih softcase di sini. Ning sih. Ya, lumayan lah. Terus ada buku panduan singkat dan juga kartu garansi yang ada di dalamnya. Kemudian ini dia Samsung Galaxy A30s-nya. Kita simpan buat yang terakhir. Dan ini udah ada kepala charger. Dia udah support fast charging, adaptive fast charging. Kemudian ada juga kabel USB. Jenisnya Type-C, jenisnya Type-C. Lalu ada SIM ejector. Nggak ada headset di sini. Oke, nggak apa-apalah, headset tinggal beli, ya nggak sok. Nah, ini dia Samsung Galaxy A30s-nya. Ini kelihatan nih di plastiknya kalau ada beberapa fitur, key fitur dari Samsung Galaxy A30s. Jadi ada beberapa keunggulan dari Samsung Galaxy A30s. Yang pertama adalah layarnya yang udah Super AMOLED. Layarnya yang udah Super AMOLED, mirip kayak A50s dan smartphone-smartphone menengah ke atas Samsung lainnya. Ukurannya sendiri, ukuran layarnya nih 6,4 inci beresolusi HD Plus dengan desain Infinity V. Atau adanya water drop di bagian atas berbentuknya V gitu. Nanti kita lihat kualitasnya kayak gimana. Karena dia udah oke nih. Jadi kualitasnya Samsung banget AMOLED-nya gitu ya. Berkualitas dan ya bezel kiri kanannya cukup tipis, atas tipis juga, sementara bagian dagunya itu cukup tebal. Dan mengejutkan ya, smartphone 3,2 jutaan ini udah didukung oleh on-screen fingerprint. Jadi dia udah ada fitur on-screen fingerprint sebagai opsi keamanan berbasis biometrik. Itu satu keunggulan nih yang ada di A30s. Nih, ada juga face recognition. Terus kalau sidik jari ya pasti ditempelin di sini. Kemudian secara spesifikasi dia udah pakai prosesor octa-core Exynos 7904. RAM-nya 4GB dengan memori internal 64GB dan baterai berkapasitas 4000 mAh. Sementara buat kameranya tetap ada 4, satu di depan dengan resolusi 16MP. Sementara di bagian belakangnya ada 3, lensa utamanya 25MP dengan aperture f1.7, 5MP lensa depth dan 8MP lensa ultrawide. Kalau dilihat dari bodi belakang ini, dia tetap mengusung desain holographic prisma, mirip-mirip kayak A50s. Kelihatan dari sini ada refleksi cahaya berbentuk prisma-prisma gitu nih, ada garis-garisnya kelihatan meskipun ini warna black. Jadi ada tiga warna yang disediain oleh Samsung, ada prism, crush black, crush white, dan juga crush green. Gua lebih seneng black sih, jadi ada warna-warna hitam, terus ada warna sedikit warna refleksi cahaya kayak merah, kuning, hijau tuh, kelihatan kan dari kamera. Terus fitur apa lagi yang diunggulkan oleh A30s? Jadi dia udah support NFC Sob.
oke, okay, smartphone 3,2 jutaan udah support NFC. Nggak percaya? Nih. Udah ada NFC dan coba kita aktifin. Kita aktifin cek saldo deh. Oh, oke. Okay. Sorry. Coba kita cek saldo. Lo bisa cek saldo, bisa juga top up e-money via Tokopedia, Bukalapak atau aplikasi-aplikasi lainnya yang mendukung. Terus ya udah. Sebenarnya itu sih ekosistem NFC di Indonesia baru sebatas itu. Memang banyak fungsi lainnya dari NFC, misal kayak Android Beam dan lain-lain. Itu aja sih first impression gue soal Samsung Galaxy A30s yang baru aja diluncurin di Indonesia. Like videonya, kasih komen, share, jangan lupa subscribe channel Telset TV, follow Instagram Telset ID, dan ikutan komunitas Telset dengan daftar via WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Satu lagi, gue punya kuis nih buat lo semua. Satu pertanyaannya aja, simple. Berapa harga Samsung Galaxy A30s di Indonesia? Jawaban yang paling menarik, paling jelas, bakal dapat hadiah menarik dari tim Telset. Ada 3 hadiah menarik yang bakal kita kasih buat lo semua. Nunsop.